Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah. Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah. Wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah. Ada tiga perintah Allah yang berangkai dalam Al-Quran yang menurut para ulama tidak diterima yang satu apabila yang lain tidak dikerjakan. Di antaranya ayat aqimus shalah wa atuz zakah. Yang kedua atiullaha wa atiur rasula. Dan yang ketiga ayat anishkurli waliwalidayka. Perintah ini merupakan perintah yang berangkai. Aqimus shalah wa atuz zakah. Dirikan salat dan bayar zakat. Artinya tidak diterima salatnya orang yang tidak membayar zakat dan tidak diterima zakatnya orang yang tidak mendirikan salat. Perintah ini berangkai pada saat salat dikerjakan, zakat apabila sampai haul dan nisabnya harus dibayar. Begitu juga pada ayat ati'ullaha wa ati'ur rasul. Taatlah kamu kepada Allah dan taatlah kamu kepada Rasul. Tidak diterima taat kepada Allah kalau membelakangi Rasul. Dan tidak diterima mentaati Rasul kalau tidak mentaati Allah. Keduanya berangkai dan tidak terpisahkan satu dengan lainnya. Taat kepada Allah artinya harus taat juga kepada Rasul. Mengamalkan Quran artinya juga harus dengan mengamalkan sunnah. Oleh karenanya sering diingatkan, usaha memisahkan umat Islam dari Islamnya selalu diawali dengan memisahkan umat Islam dari ulamanya. Dan ini bukan urusan baru. Sejak zaman dahulu, orang-orang yang anti kepada Islam selalu berusaha memisahkan umat Islam dengan Islamnya. Caranya pertama ditanamkan, dipisahkan umat dari ulama. Kalau cara ini berhasil, mereka masuk kepada tingkat yang kedua, ditanamkan keraguan kepada sunnah. Kalau cara ini pun juga mereka berhasil, masuk kepada bagian ketiga yang terpenting, menanamkan keraguan kepada Al-Quranul Karim. Kalau umat sudah meragukan Al-Quranul Karim, maka tidak ada lagi yang bisa diharapkan. Oleh karena itu, ati'ullah dan ati'ur rasul tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Apabila kita mengamalkan ajaran Quran, seiring dengan itu kita juga harus menegakkan sunnahnya. Adapun ayat yang ketiga yang merupakan perintah berangkai ini, anishkurli waliwalidayka, kata Allah. Hendaklah engkau bersyukur kepadaku dan bersyukur kepada ibu bapakmu. Bersyukur kepada Allah tapi tidak bersyukur kepada ibu bapak tidak diterima. Bersyukur kepada ibu bapak tapi tidak bersyukur kepada Allah juga ditolak. Oleh karenanya keduanya tidak bisa terpisahkan satu sama lain. Orang yang pandai bersyukur kepada Allah, dia harus pandai juga bersyukur kepada ibu dan bapaknya. Bersyukur kepada ibu bapak artinya berbakti kepada kedua orang tua kita. Kalau kita perhatikan, dan inilah pokok yang akan kita bicarakan pada pertemuan ini, soal berbakti kepada ibu dan bapak. Kalau kita perhatikan, kedudukan kedua orang tua dalam Al-Quran itu tinggi sekali. Kita baca misalnya dalam surah Al-Isra ayat 23. Di sana menjelaskan, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana. Dan Allah Tuhanmu telah memutuskan, telah menetapkan
jangan kamu menyembah selain daripadanya, dan berbaktilah kepada kedua orang tua. Kita perhatikan tertibul kalimat atau tertib urutan kalimat dalam ayat ini. Pertama, jangan menyembah selain kepada Allah. Yang kedua, berbakti kepada kedua orang tua. Allah, setelah itu kedua orang tua. Begitu tinggi kedudukannya sampai dirangkaikan dengan kewajiban menyembah hanya kepada Allah. Sesudah itu apa? Wabil walidaini ihsana, berbakti, berbuat baik kepada ibu dan bapak. Lalu dalam surah An-Nisa ayat 36 kita temukan, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana. Sembahlah Allah, jangan engkau sekutukan ia dengan sesuatu pun, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tuamu. Lagi-lagi di sini perintah bertauhid, perintah menyembah hanya kepada Allah, dirangkaikan dengan perintah berbakti kepada kedua orang tua. Dalam kehidupan sehari-hari, biasanya perintah penting lahir pertama. Perintah penting kedua lahir pada urutan kedua. Dari segi prioritas kita bisa melihat tingginya kedudukan kedua orang tua kita di dalam kehidupan ini. Lalu orang tua adalah bapak dan ibu. Keduanya mempunyai peranan yang sangat besar sejak lahirnya kita ke alam dunia ini sampai kita meningkat menjadi anak-anak, remaja, dewasa. Bapak misalnya kita lihat sibuk mencari nafkah, ia pergi pagi pulang sore peras keringat banting tulang karena cita dan harapan agar anaknya kelak hidup lebih baik dari dia sekarang ini, dan untuk itu dia rela peras keringat banting tulang. Seolah-olah dia berkata, ayahmu biarlah kaki jadi kepala, kepala jadi kaki, asal kau kelak jadi orang. Yang kadang-kadang setelah kita sang anak ini jadi orang, sering lupa kacang akan kulitnya. Sehingga boleh jadi orang lalu berkata, kalau orang tua kaya, anak jadi raja. Kalau anak yang kaya, orang tua sering jadi budak. Orang tua kaya, anak jadi raja, apa yang dia mau jadi kenyataan. Tapi kalau anak yang kaya, kadang-kadang orang tuanya yang jadi budaknya. Lalu di samping sibuk mencari nafkah, bapak juga memberikan perlindungan dalam kehidupan ini. Menjadi simbol wibawa yang pada satu saat kita akan merasakannya kalau dia sudah tidak ada. Begitu barangkali kecenderungan orang, seperti kata Imam Al-Ghazali, kamu baru merasa pentingnya suatu nikmat kalau dia sudah hilang dari diri kamu. Kita baru terasa pentingnya sehat kalau lagi sakit. Baru tahu pentingnya gigi kalau lagi sakit gigi. Baru tahu pentingnya telinga kalau lagi budak. Tetapi pada saat normal, kita menganggap itu sesuatu yang biasa. Bukankah keberadaan seorang bapak dalam hidup ini, di samping dia pelindung, juga menjadi simbol wibawa dalam kehidupan di masyarakat? Orang sering berkata, gue bukan takut sama lo, gue segan sama orang tua lo. Masih ada yang disegani, masih ada yang dihormati. Pantas saja kalau kita ambil dari sejarah, ketika baginda Rasul ditinggal wafat oleh Khadijah, oleh pamannya Abu Thalib, gangguan kafir Quraisy makin meningkat. Kenapa? Kemarin-marin mereka mau menghadang Nabi, mau menghantam Nabi, masih mandang Khadijah binti Khuwailid, seorang bekas janda bangsawan. Mereka masih memandang Abu Thalib, orang tua yang disegani. Sekarang dua-duanya sudah tidak ada, apalagi yang mau disegani, hantam saja sudah Muhammad. Itu pun dirasakan oleh pribadi Nabi kita. Saudara-saudara kaum muslimin, apalagi yang namanya ibu, dia lebih banyak menangani kita. Pantas kalau Rasul satu saat ditanya orang, ya Rasul, siapa sih yang paling harus saya taati di dunia ini? Ibumu. Lalu siapa lagi ya Rasul? Ibumu. Kemudian setelah itu siapa ya Rasul? Ibumu. Sesudah itu siapa ya Rasul? Bapakmu. Ibu, 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 baru bapak. 3 berbanding 1.
kenapa harus begitu? Kita lihat. Pertama, yang namanya ibu, sejak proses kehamilannya sudah istilah Quran hamalathu wahnan ala wahnin. Dia mengandung kita dalam keberatan yang bertumpuk di atas keberatan, berat kuadrat. Bahkan sebelum itu, sejak ngidam anaknya, ibu kita itu sudah kita seksa. Yang kepengen dimakan, yang bukan-bukan, muntah, gak karu-karuan, keinginan yang tidak musim. Sampai ketika terjadi proses kehamilan, dari hari ke hari hamilnya makin lama, makin berat, makin lama, makin besar. Kemana-mana dibawa. Belum pernah ditaruh. Ah, ini berat, mau ke pasar, taruh dulu sebentar. Tidak. Itu ya, saudara. Orang hamil itu ya, saya sendiri alhamdulillah belum pernah hamil. Tapi kalau kira-kira 2 kilo, itu ada itu. Umpama pengen ngerasain, cari kelapa yang beratnya kira-kira 2 kilo, gantung di perut kemana-mana bawa. Apa enak kayak begitu itu? Kehamilannya makin lama makin besar, makin lama makin besar. Tidurnya pun sudah serba sulit dan serba salah. Sampai dia kepada saat kelahirannya, saat melahirkannya, berhadapan dengan 2 pilihan. Kalau tidak hidup, mati. Dan seorang suami tidak pernah menghadapi saat-saat kritis macam gitu. Paling-paling waktu istrinya melahirkan, dia cuma nungguin di depan pintu. Bingung, gelisah, tapi masih sempat ngerokok. Si istri sudah pasrah berhadapan dengan kalau tidak hidup, mati. Saudara hadirin yang saya hormati, dalam pilihan itu dia lahirkan anaknya ke alam ini. Dan maha adil Allah. Andai kata pun seorang perempuan kalah dalam perjuangan ketika melahirkan anaknya, dia meninggal, dia mendapat pahala seperti orang yang mati syahid. Sebab orang mati syahid itu ada 3 macam. Ada syahid dunia akhirat. Ini orang yang pergi perang membela agama, niatnya karena Allah, dia gugur di medan perang, syahid dunia akhirat. Tidak usah dimandikan, dikafankan, disolatkan, dikubur dengan pakaian yang dia pakai, yang berlumur darah itu. Yang kedua, ada orang mendapat syahid akhirat. Artinya, mendapat pahala seperti pahalanya orang yang mati syahid. Tetapi jenazahnya tetap wajib diurus seperti biasa. Dimandikan, dikafankan, disolatkan. Hanya pahalanya seperti pahala orang mati syahid. Siapa mereka? Al-Gharik. Orang yang mati tenggelam. Kelelep di kali. Itu mati syahid. Syahid akhirat. Apalagi? Sahibul Hadmi. Orang yang tertimpa benda keras secara mendadak. Mati syahid, syahid akhirat. Di dunianya tetap wajib diurus seperti biasa. Saudara lagi jalan enak-enak ketiban batu 2 ton. Mati. Mendapat pahala syahid, syahid akhirat. Tapi jangan diniatin. Kalau diniatin, ah saya mah pilih kelelep aja dah. Lu nyebur ke kali, mati syahid. Tidak. Konyol malah itu, bunuh diri namanya. Nah, diantaranya yang mati syahid itu perempuan yang meninggal pada saat melahirkan anaknya. Tapi masalah kita dalam pilihan antara hidup dan mati, dia lahirkan anaknya ke alam ini. Lalu proses mengasuh dan membesarkan lebih banyak sang ibu ketimbang sang bapak. Tengah malam, bapaknya sudah asik tidur lelap, si ibu masih saja berkutat dengan anak bayinya. Dibungkusnya pakaian, si anak pun pipis digantinya itu. Setelah itu dijaganya juga dari gigitan nyamuk. Sehingga pepatah bilang, kasih ibu sepanjang jalan, kasih anak sepanjang gala. Ini berarti bahwa bagaimanapun upaya hendak menebus jasa daripada ibu, memang sulit untuk tertebus. Oleh karenanya, saudara-saudara,
Pantas saja kalau Nabi sampai 3 kali ibumu, 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 setelah itu bapakmu. Nah, oleh karenanya, apa sebenarnya kewajiban seorang anak kepada kedua orang tuanya? Dengan kata lain, bagaimana kita berusaha untuk berbakti kepada ibu bapak ini? Di dalam kitab Tanbihul Ghafilin ada dijelaskan, lil walidi 'alal waladi 'asharatu huquqin. Orang tua mempunyai 10 hak terhadap anaknya. Dengan kata lain, kewajiban anak kepada orang tuanya ada 10. Pertama, at-ta'am in ihtaja. Memberikan kedua orang tua makan kalau dia keduanya memerlukan makanan. Malah yang lebih ideal dia usahakan agar makanan yang diberikan kepada kedua orang tuanya lebih baik dari yang dia makan sendiri. Kita kadang-kadang beli juga kue buahan, tapi kita sortir dulu. Ini rambutan yang kontet-kontet kasih babak sana. Saudara hadirin yang saya hormati, satu saat Nabi Musa pernah memohon kepada Malaikat Jibril, ya Jibril, tolong tunjuki siapa kira-kira teman saya di surga nanti. Lalu Jibril mohon kepada Allah, Allah memberitahu Jibril, kasih tahu Musa, temannya di surga nanti tukang daging di pasar, jualannya di pojok ano, parasnya begini-begini, temuin. Nabi Musa ingin tahu apa keistimewaan tukang daging ini, kok akan jadi teman saya di surga nanti. Dia samperin, assalamualaikum, waalaikumsalam. Lalu kenalan. Setelah datang waktu pulang, Nabi Musa ikut ke rumah tukang daging ini. Diambil daging. Sampai di rumahnya, itu daging dia rebus. Dia rebus, matang, dia hidangkan kepada ibunya yang sudah tua renta. Disuapinnya ibunya. Tiap hari kamu kerjakan ini? Tiap hari, kata si anak tadi. Saya beri makan kedua orang tua ibu saya yang sudah tua renta itu. Si ibu setelah disuapin oleh anaknya berdoa, Allahumma ja'al ibni jalisa Musa fil jannah. Ya Allah, jadikanlah anak saya ini teman Nabi Musa di surga nanti. Amalan si anak cuma nyuapi ibunya, tapi doa ibunya itu yang dijawab dan diterima oleh Allah. Si ibu berdoa, ya Allah, anak saya ini jadikan teman Nabi Musa di surga nanti. Allah kabulkan doa ibu yang tiap hari disuapi, diberikan makan oleh anaknya. Jadi tahulah kita sebagai anak ini, ibadah kita barangkali menyebabkan doa kita belum begitu diterima oleh Allah. Permohonan kita barangkali masih nyangkut di langit. Tapi jika kita bisa menyenangkan hati ibu bapak, oh ibu bapak kita yang mendoakan kita, insya Allah makbul. Orang tua itu doanya makbul, sumpahnya juga manjur. Kalau ibu sudah berkata, nak, air mata yang tertumpah terurai untuk mengasuh dan membesarkanmu, nak, air susu ibu yang kau minum sampai kau tumbuh menjadi dewasa semacam ini, seluruh cucuran keringat dan jerih payah ibu-ibu rela, nak, mudah-mudahan kau jadi orang berguna, insya Allah hidup ada berkahnya. Tapi kalau hati orang tua sudah masghul, apalagi sampai keluar sumpahnya, banyak legenda-legenda, entah itu yang namanya si Malin Kundang, anak durhako, entah itu riwayat-riwayat lain yang menjelaskan bahwa tidak ada keberkahan yang bisa tegak tanpa doa dari ibu dan bapak. Saudara-saudara kaum muslimin yang saya hormati, memberikan makan kepada kedua orang tua. Sekarang kalau kedua orang tua mampu bagaimana? Tidak jadi soal. Tidak jadi soal orang tua mampu atau tidak kita memberikan, mengirimkan makanan. Apalagi kalau orang tua kita sudah lanjut usianya, iyalah kalau umur 4-50 tahun masih bisa makan sendiri. Tapi pada saat saudara yang berbahagia dikaruniai orang tua berumur panjang, 70, 80, 90 tahun, sesuai dengan janji Allah, wa man nu'ammirhu nunakkishu fil khalqi, siapa yang kami panjangkan umurnya, kami kurangi bentuk kejadiannya, artinya berkurang nikmat Allah itu.
panjang umur, nikmat berkurang. Artinya mata sudah lamur, pikiran sudah rada pikun, nunakis hufil khalki, berkurang kejadian asalnya itu. Kesempurnaannya sudah tidak ada lagi. Mengurus orang tua macam begitu memang kalau nurutin pegelnya ya makan nasi. Kadang-kadang karena pikun pagi-pagi pengen minta beli es puket. Makan. Lagi zaman susah tukang bubur kepengen makan bubur. Tapi di situ ujian. Begitulah dahulu orang tua kita melayani kita dikala kita belum masih merah, belum bisa berbuat apa-apa, belum punya pilihan. Tapi mereka sabar, mereka ikhlas. Tidak sabarkah kita? Tidak ikhlaskah kita di hari tua mereka? Kita mengasuh dan melayani mereka. Kadang-kadang karena rewel, anak ketelepasan omong. Udah tua, rewel aja. Hancur hatinya. Dalam keadaan tidak berdaya, mendapat kata yang tidak enak lagi dari anak-anaknya. Saudara hadirin yang saya hormati, jadi soal orang tua mampu atau tidak memberi makan itu bukan soal, tapi kewajiban anak memberikan makan kepada kedua orang tuanya. Ini kewajiban yang pertama. Kewajiban yang kedua, al-khidmatu inihtaja. Al-khidmat artinya berbakti, mengabdi kepada ibu dan bapak. Satu hari ketika kumpul dengan para sahabat, Nabi pernah berpesan kepada Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Umar, saya ya Rasul. Nanti kalau kamu sempat datang ke kota Madinah, Umar, cari anak muda yang bernama Uwais Al-Qarni dan kau minta didoakan olehnya. Sayyidina Umar heran. Ini yang menyuruh Rasul. Padahal Rasul doanya mustajab. Dan lagian masih banyak orang-orang tua. Kenapa kalau datang ke Madinah suruh cari anak muda namanya Uwais Qarni dan minta didoakan olehnya? Apa keistimewaan Uwais Al-Qarni itu? Jadi ini pun juga alasan kata Nabi, "Aktsiru minan nas bidu'ail khair fa innaka la tadri min ayyi fahin yuqbal." Banyak-banyaklah kamu minta doa kebaikan dari orang lain, sebab kamu tidak tahu dari mulut yang mana doa diterima Allah. Menurut kita barangkali orangnya kere, gak ada potongan, tapi kalau doanya diterima Allah, siapa yang sanggup menghalangi? Ada orang bilang, enakan doa sendiri langsung mantap, tidak jelek. Tapi minta didoakan orang lain pun tidak salah. Saudara-saudara yang saya hormati, kadang-kadang tukang minta-minta pengemis datang ke rumah. Kita kasih 100 rupiah, lalu keluar doanya kan, mudah-mudahan rezekinya bapak lancar dan segala macam. Ada orang yang gak sabar, dia bilang, alah kenapa saya kamu doain dirimu sendiri aja dah, supaya besok jangan jadi pengemis lagi. Secara logika mungkin, secara logika. Tapi agama bukan cuma logika. Siapa tahu dan siapa yang bisa menghalangi kalau doa dari mulut tukang pengemis itu yang diterima Allah. Tidak seorang pun yang tahu. Nah, Sayyidina Umar heran, apa sih keistimewaan Uwais Al-Qarni ini? Ketika beliau ke Madinah diselidiki, apa keistimewaan si Uwais ini? Masih muda, tapi saya oleh Nabi disuruh temui dan minta didoakan olehnya. Nah, jadi dalam pandangan Allah itu ya enggak ngurus tuanya. Yang abdo itu yang tua dan banyak ibadahnya dekat dengan Allah. Tapi kalau tuanya cuma kejemur, ya yang mending-mending yang muda dan banyak ibadahnya. Uwais Al-Qarni ini secontoh. Apa ibadah Uwais Al-Qarni? Ternyata dia seorang anak yang sangat berbakti kepada ibunya. Ayahnya sudah meninggal. Dia pernah menggendong ibunya dari Madinah ke Mekah cuma untuk bikin haji dan untuk bertemu dengan Rasul. Sayang, tidak sempat bertemu dengan Rasul. Menggendong ibu dari Madinah ke Mekah itu kira-kira 465 kilo ya, Jakarta Semarang. Digendong ibunya. Kita kadang-kadang ibu kita ini sudah sakit payah. Mau ke dokter saja.
masih manggil orang, tolongin gotongin mak gua no. Masih minta tolongin, berat kita. Uwais Al-Qarni menggendong ibunya cuma untuk menunaikan ibadah haji dan bertemu dengan Rasul. Rupanya karomahnya, ya, karomahnya itu muncul karena dia merupakan anak yang sangat bakti kepada ibunya. Jadi Allah memberikan karomah itu ya, ada yang karena orang rajin tahajud, ada yang karena tangannya pemurah, dermawan, ada yang karena sangat berbakti kepada kedua orang tuanya, ada yang karena rajin baca Quran, ada yang karena rajin melaksanakan puasa sunnah, timbul karomahnya, keistimewaan yang diberikan Allah kepadanya. Jadi bakti kepada ibu dan bapak mendatangkan karomah, keistimewaan yang diberikan Allah kepada kita. Kayak Uwais Al-Qarni, kalau dilihat dari segi ibadah, dia masih muda. Tentu lebih banyak ibadahnya macam Umar bin Khattab. Tapi karena baktinya kepada ibunya, sampai Nabi pesan Sayyidina Umar, kalau kau sempat ke Madinah, cari anak muda bernama Uwais Al-Qarni, minta didoakan olehnya. Artinya doanya dikabul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudara-saudara kaum muslimin yang berbahagia, kewajiban yang ketiga, al-ijabatu in da'a, menjawab, memenuhi panggilan orang tua apabila keduanya memanggilmu. Menjawab panggilan kedua orang tua. Dan cara menjawab ini pun Al-Quran memberikan tuntunan etisnya. Wa la taqul lahumā uffin. Jangan kepada kedua orang tuamu ngomong uff. Uff, hus, oi. Itu dianggap kurang etis. Saudara hadirin yang saya muliakan, menjawab panggilan orang tua merupakan kewajiban anak dan merupakan hak dari orang tuanya. Dia berhak untuk dijawab panggilannya dan anak berkewajiban untuk menjawab panggilan orang tuanya. Mari kita ikuti satu riwayat bahwa ada seorang anak muda yang soleh, tekun melaksanakan ibadah, namanya Jurais. Satu hari Jurais ini sedang sholat, sholat sunnah. Ketika dia sedang sholat itu, ibunya manggil, Jurais, tahan, Jurais sini sebentar. Ibunya rupanya tidak tahu kalau Jurais sedang sholat. Mendengar panggilan ibunya, Jurais bimbang dalam hati, Allahumma ummi am sholati, ya Allah, sembahyang saya terusin atau panggilan ibu yang saya jawab? Saya sholat sunnah, tapi menjawab panggilan ibu wajib. Mana ini? Bimbang. Dia, ibunya manggil lagi, Jurais ta'ali, Jurais ini. Makin bimbang. Allahumma ummi am sholati, ya Allah, yang mana? Sholat terus atau menjawab panggilan ibu? Rupanya dia pilih sholat terus, saudara-saudara. Dia tidak jawab panggilan ibunya. Lantaran panggilannya tidak dijawab ini, mangkel rupanya hati sang ibu. Ya Allah, Jurais ini, saya lahirkan dia antara pilihan hidup dan mati. Saya asuh dan saya besarkan dia. Cuma saya panggil tidak mau menjawab, sakit hati saya. Keluar katanya, ya Allah, jangan mati Jurais sebelum dia bertemu orang jahat. Nah, berlalulah riwayat ini. Hari diberganti hari, bertukar minggu-minggu pergi, datanglah bulan. Kesolehan anak muda yang bernama Jurais ini terkenal ke seluruh kampung. Dan biasa, kalau ada orang yang soleh, apalagi dia masih muda, yang usil banyak. Dan yang usil ini selalu berusaha mencari jalan bagaimana menghancurkan Jurais ini. Saudara hadirin yang saya hormati, akhirnya mereka begini aja. Jurais kan masih muda, kita goda pakai harta. Ah, tidak mungkin. Jurais itu bukan orang yang mata duitan, dia tidak akan luluh oleh harta. Kita tawarkan kedudukan.
juga tidak bisa. Nah, begini saja. Dia kan masih muda toh? Iya. Umpanin perempuan aja dah. Kirim cewek yang rada kece. Dicarilah perempuan untuk menggoda Jurais ini. Sampai satu malam Jurais sedang ibadah di mihrab dalam masjid, masuk perempuan ini dengan langkah gemulai, dengan suara merdu mendayu-dayu, mencoba merayu, membujuk, memperdaya, mempesona Jurais. Tapi enggak kena. Sejak dari berpakaian lengkap si perempuan ini sampai bahasa Arabnya Oryanun Falik, tanpa sehelai benang pun lagi lekat di badannya. Menggoda Jurais, memegang Jurais, muter-muter di depan Jurais, tanpa selembar benang pun lekat di badannya. Jurais mantap. Si perempuan karena sudah kadung merasa dibayar, lalu enggak berhasil kan malu. Akhirnya dia keluar dari masjid, dia pergi ke sebuah kampung, di sana dia berzina dengan seorang pengembala kambing. Dan hamil, ketika hamilnya besar, si perempuan ini kemana-mana pidato. Saudara-saudara, kenal enggak Jurais? Kenal. Yang katanya rajin benar ibadah tuh, yang mainannya di masjid melulu, yang mainannya tasbih melulu, nih perut saya nih, dia urusannya tuh. Jurais, apa betul? Oh. Akhirnya Jurais dicari orang macam-macam, yang caci maki, bahkan ada yang nyambitin pakai batu sampai berdarah kakinya, berdarah tangannya. Caci maki orang sudah enggak karu-karuan. Masjid lo ya, topeng doang lo. Saudara hadirin yang saya hormati, kita lihat di sini, Jurais sedang sholat sunnah, dipanggil oleh ibunya, tidak menjawab, cuma itu ilatnya, dan ibunya pun tidak tahu kalau Jurais sedang sholat. Keluar omongan yang tidak enak, dan omongan itu manjur. Kata Jurais, saudara-saudara begini, apakah di antara saudara-saudara ada yang lihat saya melakukan zina dengan perempuan ini? Tidak ada. Lalu atas dasar apa saudara menuduh saya? Ya pengakuan si perempuan tadi. Enggak bisa dong kalau enggak ada saksi. Sekarang begini saja. Bagaimanapun saya ngotot saudara enggak percaya, kita tunggu saja sampai si bayi ini lahir. Kita tanya dia nanti siapa bapaknya. Baiklah kalau begitu. Ditunggulah saat kelahiran sang bayi. Begitu bayi itu lahir ke alam ini, bron merah, masih orok. Setelah dibersihkan, ditekan perutnya oleh Jurais, ya gulam, kul man abuk. Hei, bayi, tolong kasih tahu siapa bapakmu. Dengan izin Allah itu orok, bayi yang masih merah ngomong, bapak saya tukang ngangon kambing di kampung Ano. Kata Jurais tuh kan, gua tuh juga bukan gua ya. Gak percaya sih ente, main sabut aja. Begini akhirnya nih, ternyata sedang sholat sunnah dipanggil, tidak menjawab, ibunya mangkel, keluar omongan tidak enak, itu masih manjur. Apalagi kalau gak lagi ngapa-ngapain, dipanggil gak jawab, atau menjawab dengan panggilan yang nyakitin hati, tentu saja lebih manjur lagi ucapan orang tua kita itu. Saudara-saudara yang saya hormati, jadi kewajiban ini al-ijabatu inda'a, menjawab apabila dipanggil. Teorinya mudah ini, prakteknya yang sulit. Pada suatu saat kita sedang menghadapi urusan yang sangat penting, orang tua manggil. Pada suatu saat kita sedang menghadapi tamu untuk sesuatu yang vital, orang tua manggil. Pada saat semacam itu, seperti ada hadis, tuan rumah wajib menghormati tamu, itu sih mudah dalam situasi normal. Tapi coba, malam kita sudah enggak tidur, begitu mau tidur baru mau ngelayap, assalamualaikum tamu.
kondisi begini untuk mengamalkan hadis tadi bisa apa tidak menghormati tamu dalam kondisi yang memang kita ini sudah mestinya istirahat. Mestinya kan hati kita, tamu gak tahu diri banget, mau tidur, datang. Kalau kondisinya normal, menghormati tamu bukan sesuatu yang sulit. Begitu juga menjawab panggilan orang tua ini. Kalau kondisinya normal, mudah. Tapi dalam kondisi di mana kita berhadapan dengan pilihan ini atau ini, di situ akan kelihatan bakti anak kepada kedua orang tuanya. Yang keempat, kewajiban anak, al-ita'atu in amara ghairi ma'siyatin. Taat kepada ibu bapak sepanjang perintahnya tidak untuk maksiat kepada Allah. Kalau sudah perintahnya untuk maksiat, gugur kewajiban untuk taat. Umpamanya ada orang tua ngajak anaknya, "Nak, tong, warung pojok yuk, ngapain mbak, kita teler." Umpama, anak tidak wajib taat. Atau ada orang tua musyawarah sama anaknya, "Nak, gimana kalau kita pindah agama saja?" Tidak wajib taat. Sepanjang perintah itu tidak untuk melakukan maksiat kepada Allah, anak wajib taat. Dan jangan lupa, kewajiban taat kepada kedua orang tua dibawa kewajiban taat kepada Allah dan Rasulnya. Allah dan Rasulnya, setelah itu ibu bapak. Apabila perintah tidak untuk melakukan maksiat, maka anak wajib untuk melakukan taat kepada kedua orang tuanya. Ini kewajiban yang keempat. Apatah lagi kalau cuma sekedar diperintah ngaji, diperintah sekolah, diperintah melakukan membantu pekerjaan yang ada di rumah. Itu sudah perintah yang di samping bermanfaat buat keluarga, juga menyangkut hari depan kita sendiri sebagai anak. Kadangkala memang kita mengukur dari sudut kepentingan kita tanpa melihat jauh ke depan. Misalnya, ada anak pulang sekolah langsung ambil layangan sama benang berangkat ke lapangan. Orang tua karena melihat jauh ke depan, anak ini lelahnya belum hilang. Dipanggil, "Nak, pulang nak, jangan main layangan, sini dulu kau istirahat. Makan, sholat, tidur siang nak, nanti bangun tidur barulah main." Si anak mungkin hatinya ngedumel, bapak orang main layangan aja dilarang. Ini kesan yang timbul, orang main layangan saja kok dilarang. Padahal larangan ini adalah untuk kemanfaatan dan kemaslahatan si anak itu sendiri. Tapi anak tidak mau mengerti, yang dia tahu dia dilarang main layangan. Itu cuma karena pandangannya yang tidak jauh menerawang ke depan. Pepatah bilang, sekejam-kejamnya macan, tidak ada yang makan anaknya sendiri. Artinya bagaimanapun kondisinya, orang tua itu tidak ada yang akan sampai untuk menyengsarakan anaknya. Saudara-saudara kaum muslimin, rahimakumullah. Jadi yang keempat, kewajiban untuk taat sepanjang tidak melakukan maksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kelima, at-takallum ma'ahu billil. Apabila bercakap-cakap dengan kedua orang tua, hendaklah dengan tutur kata yang lemah lembut. Wala tanharhuma wala taqul lahumā uffin wa qul lahumā qawlan karīma. Jangan membentak, jangan uff saja, hus saja, itu sudah tercela dan tidak boleh menurut ajaran agama. Apatah lagi sampai membentak maaf-maaf, apalagi sampai melakukan tindakan kekerasan. Menendang orang tua, na'udzubillah, summa na'udzubillah. Memukul orang tua sendiri, Allah Karim. Orang tua yang menyebabkan secara zahir keberadaan dia ke alam ini. Sampai hati ditendang, dipukul, dibangsat-bangsati. Tidak ada kedurhakaan yang lebih berat selain daripada kedurhakaan kepada kedua orang tua sesudah orang menyekutukan Allah. Sehingga pantas kalau Nabi memberikan vonis, ridhollah fi ridhol walidain wa suktullah fi suktil walidain. Keridhaan Allah di dalam keridhaan ibu bapa, dan murka Allah pun berada dalam kemurkaan ibu bapa.
Ibu bapak ridho, Allah insyaallah ridho. Ibu bapak murka, Allah murka. Jadi kebahagiaan apa yang bisa kita tegakkan dalam hidup tanpa restu dan doa kedua orang tua kita? Si anak mungkin karena pendidikannya lebih tinggi, pengalamannya lebih luas, pergi ke manca negara, bisa segala macam bahasa, didik secara canggih. Tapi apakah itu lalu berarti dia harus memalingkan diri dari kedua orang tuanya? Sama sekali tidak. Di sinilah unsur yang namanya keberkahan. Maka sering dijelaskan orang tua adalah keramat hidup. Kita sering ziarah. Ya kadang-kadang kalau yang diziarahi kiai ya lumayan. Kadang-kadang yang diziarahi dukun yang sembahyang aja enggak. Cari mbah ano, cari ambah ano, cari keramat ini, cari keramat itu. Dan jangan lupa di beberapa daerah yang namanya kiai itu yang disebut kiai bukan cuma orang yang ngerti agama. Ya kalau saudara ke keraton Jogja mana segala gerobak namanya kiai. Iya toh, kereta kencana itu degung namanya kiai. Lalu jangan lupa itu misi zending pertama namanya juga kiai sadrak gitu. Kiai tapi misi zending. Lalu di sana itu kiai itu panggilan untuk yang dipertua. Kita ziarah cari keramat mbah buyut, mbah sapu jagat, mbah brojo, macam-macam mbah. Tapi kita lupa di rumah kita ada keramat hidup. Siapa itu? Ibu bapak kita. Sebelum jauh-jauh lah berziarah ke tempat-tempat yang lain, di rumah itu ada keramat yang hidup. Ibu dan bapak kita sendiri. Keramat hidup. Dengan doanya, hidup jadi berkah. Tapi kalau kita sakiti hatinya, hidup ini lalu jadi sempit, jalan bagai tertutup. Maka berbahagialah seorang anak apabila dia sudah sanggup melakukan satu bakti yang bisa menyenangkan hati kedua orang tuanya. Bercakap-cakap, berbicara dengan lemah lembut. Kadang-kadang di sebagian daerah ya sudah jadi kebiasaan manggil orang tuanya pakai elu aja. Bapaknya dianggap CS. Salaman juga main kedet aja. Halo be. Di Samsung bapaknya gak boleh meleng, main buat aja. Dari panggilan saja, saudara hadirin yang saya muliakan, sudah memberikan cermin. Sebab bahasa adalah cermin dari pribadi orang. Kalau kepada orang tua kita sendiri kita memakai bahasa yang kasar, cermin bahwa pribadi kita memang pribadi yang kasar. Jadi pantas kalau agama mengatakan, apabila kedua orang tuamu sudah mencapai usia lanjut, wala tanharhuma, jangan membentak. Wala taqul lahumā uffin, jangan berbicara uff. Wa qul lahumā qawlan karīma, sampaikan berbicara kepadanya dengan qawlan karīma, kata-kata yang mulia, bukan kata-kata yang bagus dan indah diminta. Qawlan karīma, kata-kata yang mulia, ya Allah, luhur, indah betul bahasa Quran ini. Berbicara kepada kedua orang tua dengan kata-kata yang mulia. Jadi sekedar oi, oh, itu saja tidak boleh, konon lagi sampai membentak. Termasuk orang tua ini yang mertua. Tau orang tua kan tiga loh. Orang tua yang menyebabkan kita lahir ke dunia, ibu bapak kita. Orang tua yang mempercayakan anaknya kepada kita, mertua kita. Dan orang tua yang mendidik kita, guru kita. Ketiganya berfungsi orang tua. Kewajiban ini juga berlaku. So, mertua kan cuma sekedar istilah. Pada hakikatnya dia adalah orang tua kita juga. Jangan lalu berbeda karena cuma dia bapaknya istri kita. Sama saja. Kalau kepada orang tua sendiri menghormati, lalu kepada mertua kita kurang begitu perlu. Itu sudah satu sikap yang tidak adil. Tentu itu akan menyakiti hati istri. Atau kalau dia istri, akan menyakiti hati suami. Berkata dengan kata-kata yang mulia. Saudara-saudara, yang keenam, in ihtaja ila al-kiswa kasahu in qadara 'alaiha.
Kalau dia perlu pakaian, berikan pakaian walaupun dia sendiri mampu membeli. Nak, antarin bapak beli kacamata yuk. Ayo pak. Sudah sampai di toko kacamata, bayar oleh anaknya. Walaupun si bapak punya duit dan si bapak yang ngajak beli, kewajiban anak, bayarin. Jangan mentang-mentang bapaknya cuma minta dianterin, benar-benar nganterin. Bapaknya ngeluarin dompet, cuek aja. Malah ada kembalinya, pak. Wah, kembalinya ditarik. Ya, kalau anak belum punya penghasilan, ya wajar. Yang kita maksud di sini, anak sudah mandiri dan punya penghasilan yang memadai, bahkan mencukupi untuk membantu orang tuanya. Sudah hadirin yang saya muliakan, dan ini juga, kalau memang bisa, seharusnya orang tua kita itu kita pakaikan yang lebih baik dari kita pakai, yang kita pakai sendiri, kalau bisa. Sebab nantinya, sikap kita kepada orang tua kita itu akan jadi bahan bibir di masyarakat. Siano ya, dia enak-enakan ke orang tuanya begitu aja ya. Mungkin di depan kita orang tidak bicara, tapi di belakang kita. Kok tegel ya? Kok sampai hati ya? Dia enak-enakan berdiri di Menara Gading, tapi orang tuanya tiap hari kerja begitu berat. Saudara hadirin yang saya hormati, sekali lagi, di depan kita orang mungkin tidak berani bicara, tapi di belakang itu akan jadi buah bibir. Ini dari segi kita memelihara muru'ah. Yang ketujuh, al-masyu khalfuhu. Kalau jalan, mengiring. Artinya, di belakang orang tuanya. Ini adabnya. Adab berjalan. Saudara yang saya hormati, ini yang dicontohkan oleh baginda Rasul. Jika berjalan dengan orang-orang tua, beliau belakangan. Kenapa? Ini merupakan simbol penghormatan kita kepada orang yang lebih tua daripada kita. Tidak mentang-mentang karena pendidikan lebih tinggi, merasa dirinya lebih tahu, lebih pengalaman, slonong boy. Ah, orang tua tahu apa sih? Minggir! Hebat. Saudara hadirin yang saya hormati, al-masyu khalfuhu, berjalan di belakangnya. Begitu juga untuk mengemukakan pendapat. Kalau suatu saat orang tua mengajak musyawarah, dengarkan dulu omongannya, tangkap seluruhnya. Kalau kita merasa bahwa itu salah, jangan lalu dipotong. Salah, Pak. Jangan begitu. Bapak kolot sih. Salah. Jangan. Cuma itu akan menyakiti hatinya. Kalau hatinya terluka, itu sudah merupakan satu dosa, melukai hati kedua orang tua. Kalau toh dianggap kita diminta mengemukakan pendapat, kemukakan pendapat itu. Kalau menurut saya sih begini, begini, begini. Dan itu memang orang tua yang bijaksana, dia juga tidak cuma memaksakan pendapatnya, tapi juga minta pendapat dari si anak. Ada timbal balik. Sistemnya komunikasi keseimbangan. Inilah makna ucapan Nabi, bukan termasuk golonganku, kata Nabi. Orang tua yang tidak sayang kepada anak muda dan orang muda yang tidak menghormati orang tua, bukan golonganku. Jadi seimbang. Yang tua sayang yang muda, yang muda hormat yang tua. Tapi yang tua jangan minta dihormati. Ini kewajiban orang muda, hormati. Kewajiban yang tua apa? Sayangi yang muda. Jangan mentang-mentang yang muda harus menghormati yang tua. Lalu yang tua minta dihormati. Gila hormat. Makan tuaan lo kalau salaman sama gue cium tangan ya. Pokoknya kalau lo gak nanya, gue gak nanya. Mentang-mentang tua lalu pasang tarif. Tidak, malah kalau menurut tradisi Islam ya. Tradisi Islam saya katakan. Nabi itu, siapapun yang beliau temui, beliau yang pertama kali memberi salam. Sebab bila dua orang muslim ketemu, yang terbaik adalah yang pertama ngasih salam. Si A, si B ketemu. Siapa yang paling baik di antara keduanya? Yang duluan mengucap salam. Jadi berebut mengucap salam. Kita zaman sekarang kadang-kadang kita sudah assalamualaikum, yang nyautin kayak sirawan.
Mukanya pakai ditekuk. Kita sudah yang muda mau menghormati, yang tua malah gila hormat. Yang muda jangan cuma minta disayangi, tapi gak sanggup menghormati yang tua. Sistem keseimbangan. Yang tua sayang yang muda hormat kepada yang tua. Kalau ini terwujud, nikmat kehidupan bermasyarakat ini. Kadang-kadang kan pincang, yang tua gak sayang sama yang muda. Ada bakat-bakat terpendam yang mau maju, dianggap saingan. Kalau yang begini maju, rusak gua nih. Lalu ditekan. Lalu yang muda pun karena merasa pendidikan lebih tinggi, pandangan lebih luas, nyelongcong jadinya. Kurang ajar sama yang tua. Timbul gap, timbul misunderstanding, salah pengertian. Kalau sudah begitu, kesatuan dan persatuan sulit diwujudkan. Maka usaha pun lalu tidak seperti yang seharusnya. Saudara-saudara yang saya hormati, yang kedelapan sekarang, kewajiban anak itu apa? Al-irdha'u lahu bima radhiya li nafsihi. Mencari keridhaan dari orang tua tentang sesuatu yang dia ridho. Artinya, orang tua kita senang apa? Kita berusaha senang itu. Mengukur orang tua itu dengan diri. Ukurannya diri. Yang orang tua kita senang, kita berupaya senang. Orang tua kita senang ngaji, berusahalah kita untuk senang hadir di majelis taklim. Orang tua kita senang baca Quran, kita juga berupaya senang baca Quran. Sebab yang paling membesarkan hati orang tua sesungguhnya, tidak lain kalau dia melihat anaknya ini sesuai dengan yang dia harapkan. Oh, kalau sudah begitu orang tua itu, cucuran keringatnya, peras keringat, banting tulangnya, jibakunya, rasanya hilang capeknya. Kebahagiaan orang tua tidak cuma kalau anaknya jadi kaya lalu mengantarkan makan, minum, buahan, peralatan yang serba lengkap. Tidak. Lebih dari sekedar itu orang tua berharap dia bisa menerima pensiunan pahala dari meninggalkan anak yang soleh. Alangkah indahnya jika orang tuanya nanti wafat meninggalkan alam ini, anak-anaknya mengurubungi di sekelilingnya, memimpin orang tuanya membacakan syahadat. Anak-anaknya juga yang memandikan, anak-anaknya yang menyolatkan, anak-anak yang menurunkan dia ke liang lahat, anaknya yang mendoakan. Alangkah nikmatnya orang tua macam itu. Tapi kan langka. Di samping karena memang orang tua kurang mengarahkan, anak pun kurang perhatian ke arah itu. Begitu bapaknya mati, Amil mana Amil, suruh mandiin. Akan lebih baik kalau anaknya yang mandi. Tangga-tangga panggil nyembayangin, anaknya malah nonton dari jauh, enggak ikut nyembayangin, mokok tegel. Kenapa enggak ikut nyembayangin? Ya enggak bisa sembayangin. Ya kalau macam Abu Nuwas dulu enggak bisa, masih ada akal. Ikut sembayang jenazah. Dia enggak tahu kalau sembayang jenazah itu cuma diri, enggak pakai ruku, enggak pakai sujud. Imam takbir dia takbir, begitu takbir kedua dia kira ruku dia. Habis takbir lagi sujud. Orang-orang gak ada yang sujud. Bingung. Selesai ditanya dia, Abu Nawas kenapa tadi pakai sujud? Dia bilang ini mayit dosanya kebanyakan. Jadi kalau gak pakai sujud dosanya gak diterima katanya. Dosanya gak dikabul, diampuni kalau gak pakai sujud. Makanya saya pakai sujud. Itu sih akal-akalan. Jawaban orang kepepet namanya. Saudara hadirin yang saya hormati. Baiklah ya. Yang kesembilan. Al-ikrahu lahu bima yakrahu li nafsihi. Membenci apa yang dibenci oleh orang tuanya. Orang tua kita gak senang judi, jangan dekati judi. Orang tua kita gak suka minuman keras, jangan cekek botol. Orang tua kita gak senang kalau kita pulang sampai pagi misalnya, jangan pulang pagi. Orang tua kita gak senang kita hanyut dalam arus pergaulan bebas, batasi pergaulan untuk menjaga hatinya. Kalau kita senang, tapi di depan orang tua kan harus berusaha menjaga hati kedua orang tua kita. Ini tidak berarti bahwa di depan orang tua baik lalu di belakang orang tua merdeka. Kalau di depan orang tua mah kalem. Begitu orang tua hilang, merdeka.
Lu berbuat semau-maunya tentu tidak. Lalu yang ke-10, addu'a lahu bil maghfirah kullama da'a li nafsihi. Mendoakan kedua orang tuanya tiap kali dia mendoakan dirinya. Ya, kewajiban anak tidak lupa tiap kali berdoa untuk dirinya, orang tuanya disertakan. Rabbighfirli wali walidayya, ampuni saya dan ampuni dosa ibu bapa saya. Pak, itu kalau orang tua masih hidup, ya. Sekarang kalau orang tua sudah meninggal, bagaimana berbaktinya? Gampang. Pertama, antasila akrabaihima, bersilaturahmi dengan kerabat yang ditinggalkan oleh orang tuanya. Jadi jangan setelah orang tua mati lalu kehabisan obor. Orang tuanya kita senang, anaknya kita benci. Sama aja ngebenciin orang tuanya itu. Kan sering kejadian begitu. Jaman orang tuanya masih hidup, kawan medok, kawan lengket, orang tuanya udah mati, turunannya malah dimusuhin. Itu juga nyakitin orang yang sudah meninggal. Bersilaturahmi dengan kerabat yang ditinggalkan. Yang kedua, kalau orang tua sudah meninggal, cara berbuat baiknya bagaimana? Antastaghfiru lahuma wa tad'u lahuma. Nih mohon ampun dan mendoakan keduanya. Itulah jadi orang soleh nikmatnya. Sudah mati pun kita masih kebagian doa. Orang soleh kemana-mana didoakan orang. Dia lagi tidur, ada yang sembahyang. Dalam tahiyat dia baca, Assalamu alayna wa ala ibadillahi solehin. Ya Allah, berikan keselamatan kepada kami dan kepada hamba-hambamu yang soleh. Ini orang yang soleh, semua orang soleh kebagian doa itu. Walaupun dia lagi tidur, tidurnya didoakan orang. Dia sudah mati, kuburnya diziarahi orang, dibacakan doa. Lain kalau bajingan lewat di kuburannya orang, serem. Bajingan kemarin mati dipendam di sana. Lu jangan lewat sana, lu kesurupan. Lewat orang ngeri. Bagaimana lagi mau mendoakan? Yang ketiga, orang tua yang sudah meninggal itu cara berbaktinya, wa anta tasaddaqu lahumah. Kalau ada rezeki, bersedekah atas nama keduanya. Pak, 100.000 untuk pembangunan masjid, saya niat pahalanya untuk almarhum kedua orang tua saya. Insya Allah sampai. Oh, kalau tidak sampai, Rasul tidak akan mengajarkan badal haji itu. Untuk apa? Diajarkan badal haji artinya amalan orang yang masih hidup ada kaitannya dengan orang yang sudah meninggal. Bersedekah atas nama kedua orang tua. Saudara hadirin yang saya muliakan, mudah-mudahan Allah menjadikan kita anak yang bisa berbakti kepada kedua orang tua kita. Amin. Ini sajalah pertemuan kita yang singkat ini. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.